channel YouTube gue. Jadi di sini gue kembali membuat video. Yes. Kenapa gue jarang banget bikin video? Karena gue sibuk sekolah. Saya sibuk sekali sekolah kak, gitu kan. Terus sekarang di sini seperti judul, gue bakal bikin video tentang haul. Gimana sih haul? Gue gak ngerti. Intinya yang ada barang-barang di aplikasi Shopee itu loh. Nah ya. Jadi sebelum masuk ke videonya, gue bakal ngasih tahu rekomend seperti biasa parfum-parfum yang wanginya tuh enak banget. So aku ada rekomend parfum yang enak ini dari ini namanya sih Chanel Jana gitu. Nah ini tuh enak banget. Itu banyak, ada ini juga, ada ini dan ada ini. Dan ini wanginya semuanya enak. Gue udah cobain kemarin. Dan kalian kalau misalnya mau beli parfum-parfum ini, kalian bisa beli di Tokopedia. Nama tokonya. Oke, kalian kalau misalnya mau beli ini, kalian bisa beli di Tokopedia. Nama tokonya Malaikat Kosmetik. Ya gitu, jadi ini tuh bener-bener kayak yang enak wanginya, terus harganya murah banget. Jadi kalian harus coba. So, kita masuk ke Shopee HAUL-nya. Kenapa sih gue gak bisa baca haul-haul? Oke guys, jadi gue beli ini nih, perhiasan-perhiasan ini semua. Nama toko di Shopee-nya itu Lily Shen. Yaitu seperti di sini atau di sini, yaitu LILYSCEN. Jadi situ banyak banget kayak perhiasan-perhiasan yang murah banget. Ini pun gue beli cuma harganya cuma antara sekitar 3.000 sampai 6.000 doang. So kita masuk ke perhiasan yang pertama. So ini tampilan yang pertama. Ini tuh bagus banget, itu sumpah kayak cute gitu, dia modelnya kayak ke atas gitu guys. Dan ini tuh sumpahnya lucu banget tuh. Kayak ke atas gitu loh, kayak yang lucu banget. Itu gue beli dengan harga 4.600 dan gue beli yang warna silver. Oke. Next ini ya guys, jadi ini anting kedua dan ini tuh lucu banget. Cuman ini kurang nyaman di kupingku karena dia tuh ini tuh nggak bener-bener kayak yang nempel gitu loh. Btw ini tuh kayak fake piercing gitu loh, kayak yang anting clip gitu loh. Dan ini cuma ada sebelah doang gue dapet, ini nggak ada. Tapi ini lumayan bagus menurutku. Kamu berisik burung. Dan ini aku dapat harganya 3.900. So, kalian ingin membeli kah? Walaupun cuma satu pasang. So guys, kita masuk ke anting selanjutnya. Ini lucu banget, ini tuh modelnya tuh kayak yang musik-musik gitu gak sih? Kayak tangga nada gitu kan. Dan ini tuh lucu banget, sumpah gue suka. Karena dia tuh sangkutannya kayak gini tuh. Jadi dia tuh gak yang pakai karet itu, tapi dia tuh langsung klep sangkut gitu. Jadi gue suka banget sih, parah. Dan ini harganya cuma 6.900. Anggap aja 7.000. Dan ini menurutku bagus sih. Dengan harga semurah ini, kalian bisa mempercantik pink anda. Next guys, sekarang ada ini lucu banget. Ini jadi panjang gitu, dan ini gitu ngeling kayak ke belakang gitu loh. Dan ini menurutku lucu banget, sumpah. Lucu ya? Sumpah. Gue udah kayak mau manggung gitu, dan ini lucu banget kalau buat foto, woi. Lucu kan? Gila, ini lucu banget, sumpah. Dan ini harganya bisa terbilang cukup, ya standar lah ya. Ini gue dapat harganya 16.700. Ya tapi ini lucu lah. Ini lucu loh. Jadi menurutku ini gak apa-apa sih. Dan bagus. Oke guys, next. Jadi ini gue ada cincin. Lucu banget kan? Ini untuk memperindah jari-jariku. Karena tuh lihat, jari-jari gue tuh kayak bener-bener jelek banget. Gak kayak cewek-cewek lainnya, gue gak ngerti deh. Dan ini tuh gue beli satu gratis satu ternyata guys. Gue tuh kayak kaget aja gitu loh di paket. Gue belinya satu, kenapa dapatnya dua? Dan gue cek lagi, ternyata ini tuh beli satu gratis satu. Dan ini harganya cuma 4.000 doang guys. Ini lucu banget nih. Ini harganya cuma 4.000 dan lihat deh manik-maniknya, gemes banget. Cuma ini ada kegedean aja di gue. Yang kalung-kalungnya cuma ini, berhubung bajunya kurang kayak ngeliatin kalungnya, jadi gue bakal ganti baju dulu. So ini kalungnya, ini lucu banget menurutku. Ini bener-bener yang lucu banget, lihat deh. Ini tuh kayak ada yang bintang tuh loh, ya suka, ini sumpah lucu banget. Bintang bulan gitu, ini tuh bener-bener kayak yang apa? Bisa mempercantik diri. Dan ini tuh harganya gue dapet cuman 5.000. Cuma 5.400 dan lucu banget, lihat deh. Wah, sumpah gue suka sih, parah. Gue langsung suka gitu, gue ambil yang warna silver dan kayaknya gue bakal jadi ini terfavorit deh. Oke,
next, ini adalah kalung kedua gue dan ini menurut gue bagus banget sih. Lihat deh detailnya. Tuh, dia tuh kayak choker gitu kan. Dia tuh lucu banget deh sumpah. Ala-ala tumbler gitu deh. Gue suka, woy, gue suka banget. Oh my god. This is very cute. Dan ini harganya cuman 3.100 perak. Ini cuma 3.000, woy. Sedangkan gue pernah, gue kan orangnya seneng banget sama yang cokor-cokor kayak gini ya. Gue kalau beli di Oshop-Oshop itu paling harganya udah jadi 20.000 sampai 30.000-an. Dari sini gue cuma bisa dapat. Gue bisa dapat kalung cantik ini dengan harga 3.000 rupiah dan itu sangat-sangat worth it. Susah banget makanya sepelet deh. Udah kayak bener-bener semangat tupi. Oke, nyangkut. Selanjutnya ini tuh lucu banget, dia tuh bentuknya L gitu, Luffy. Dan ini tuh menurut gue bagus banget, ini tuh warna emas gitu, jadi bener-bener kayak emas beneran gitu sih menurutku. Sepatu tuh lucu banget, sepatu ini lucu banget. Oke, di sini gue dapat kalung ini dengan harga 4.400 perak. Jadi bener-bener yang keren banget loh kalung kayak gini. Kalau misalnya beli di mana, paling murah ya 15.000 gitu lah ya. Ini dapat 4.000 doang. Dan ini kalian bisa request hurufnya apa dan ini gue requestnya L karena nama gue Lupi. Oh, so next. Oke, guys, kita masuk ke kalung selanjutnya dan ini tuh lucu banget. Ini bentuknya kayak daun gitu dan itu bisa ditarik. Nah, seperti ini. Dan ini jadi panjang. Seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen pendek atau ini lalu menikah, kalian bisa tarik ini aja dan jadi seperti ini deh. Sebenernya tuh lucu banget, sumpah parah ini lucu banget. Dan ini gue dapat kalung ini dengan harga yang tentu saja murah. Gue beli kalung ini cuma harganya 4.400. Woi, sumpah 4.400, woi. Gila loh. So, aku suka. Next ke kalung selanjutnya, gue dapat kalung ini. Lucu banget ya, ini tuh kayak bener-bener dan ini warnanya gold. Ini menurutku bagus banget sih, sumpah ini kayak yang berliannya juga bagus. Bukan berlian, namanya permata ya. Permatanya bagus banget dan ini harganya murah banget. Cuma 5.800. Dan ini bener-bener kayak lucu banget menurutku. Elegan sekali, gue pakai kalung-kalung ginian. So guys, kita aja video dari gue. Sumpah ya ini tuh lucu banget gitu, kayak emak gonjreng. Aduh kan jatuh. Ini yang tadi, yang klip tadi tuh yang nyebelin banget. Oh, fuck you. So guys, kita aja video dari gue. Oke, ini bener-bener kayak emak gonjreng banget. Emak gonjreng itu kayak bener-bener apa ya, kayak peran antagonis di film-film gitu yang pakai perhiasannya banyak-banyak gitu. Oh ya guys, kenapa di sini gue nggak beli gelang, karena gue tuh orangnya nggak suka pakai gelang yang kayak gitu ya. Kayak gue lebih suka aja pakai gelang-gelang kayak gini sih. Gelang gue aja kayak gini guys. Ini made in tangan sendiri tau, pasti kalian tau. Nah ini coba. Dan sekian aja video dari gue. Semoga kalian suka dengan video ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa, kalian bisa klik like video ini. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa klik dislike di bawah karena ini hak kalian semua. Dan juga kalau kalian suka dengan konten-konten gue atau ingin melihat video gue selanjutnya, kalian bisa klik subscribe di bawah yang warna merah dan juga klik loncengnya agar nanti kalau gue bikin video, video gue bakal nongol di notification kalian. So, sekian aja videonya. Gue emang gonjreng kalau see you on the next video. Bye bye. Awas, banyak kecilin, Kek. Awas, ditabrak lu. Baru.